mau review flyover baru Ciputat. Sorry, flyover baru Gaplek. Tepat tanggal 15 Mei jam 17.08. Ini gue lagi berada di tempat depan klinik dokter 24 jam. Kita melihat apakah seberapa fungsinya, seberapa efektifnya flyover Ciputat. Sorry, flyover Gaplek. Ini gue dari arah Ciputat yang biasanya jam 5 sore ini biasanya ramai. Ya, aku depan klinik dokter. Klinik dokter kita, dokter 24 jam, jalan RM Marta Dinata, nomor 43 Cipayung Ciputat. Nah, kita lihat ya guys. Kau ada di sini. Biasanya macet sampai sini kalau sore. Jadi, yuk kita lihat seberapa efektifnya flyover Gaplek yang sudah difungsikan. Ayo, kita lihat. Hei, jadi gua. Gua dari Indonesia, dari Indonesia Kartonco. Jalan lancar. Karena ini lancar banget jalannya. Ini rencana gerbang tol ya. Pintu tol masuk nih, pintu tol Ciputat. Pintu tol Gaplek yang akan dioperasikan. Nah, ini padat banget, ini adalah jalur kedua. Itu jalur Bogor yang dari arah Kali. Ini kan dari arah Ciputat. Masih ada perbaikan jalan ya. Sedikit macet di sini karena depan puteran seperti yang vlog gue sebelumnya. Depan itu ada puteran. Nah, ini puteran ini harus dihilangkan nih. Ini puterannya ini harus dihilangkan karena berbahaya dan bikin macet. Lihat-lihat ini puterannya. Ini yang macetnya, sampai macetan terjadi gara-gara ini. Nah ini dia, flyover baru ya. Kita bisa melihat ini flyover baru ya. Cukup bagus ya, bisa lihat. Nah, bagus banget. Gua berhenti buat motor sebentar. Kalau kita tidak ada lagi kemacetan, mantap ya guys ya. Teman-teman bisa lihat kan, tidak ada lagi kemacetan, biasanya ngular. Lancar jauh-jauh ya. Buat pengguna jalur ini sekarang, wah bersyukur banget. Gak ada macet-macet lagi, jadi kalian kalau mau ke Parung atau ke Bogor atau mau ke Sentul yang suka touring-touring, nah, regionalnya sekarang ada di bawah. Ini KFC-nya, ini rumah sakit ini ke Bakti Utama. Nah ini KFC-nya sekarang. Nah sekarang ini aman, lancar, terkendali. Nah ini yang ke arah Pondok Cabe, kita bisa lihat ke arah Pondok Cabe ini sekarang. Nah itu dulu 7-Eleven, tempat titik kumpul kalau melakukan World Touring. Nah sekarang udah lancar, Jon. Jadi aman lah ya sekarang. Tidak perlu pusing lagi, tidak perlu ketakutan. Nah ini flyover ya. Udah gak kerasa ada 3 flek sekarang lah. Kalau dengan flyover ini lancar ya, kak. Apa lah ya?
coba muter balik. Ini gua akan putar balik. Ini gua ke arah, tadi gua dari arah itu kan atau dari arah Pulau Timur menuju Palung. Ini gua dari arah baliknya dari Palung, dari yang semalam gua mau pulang. Dari Palung menuju Ciputat atau menuju Tanggul. Tadi dia seperti ini. Nanti kita mau lewat kolong. Saya lagi berkena. Masih ada pengerjaan di sini. Ini lagi di rumah sendiri. Ini yang arah Pamulang. Itu kalau mau ke Universitas Pamulang atau UNPAM dari daerah sini nih, ya kan? Ini dari atasnya. Sekarang jadi lebih bagus. Nah itu MacD-nya. Dan itu Giant-nya. Bagus ya? Ya jadi lebih nyaman lah. Ini kita lanjutin lagi. Itu ada satu nih soal informanya. Ini suatu program itu atau pemerintah daerah yang memiliki program yang bisa kita lakukan di mana. Dengan program ini bisa memanfaatkan semua pusat atau pemerintah yang menggunakan dari sini. Kita tidak akan menjaga lagi lah. Kita mau berbalik, mau ke arah pemerintah. Ini sebenarnya jujur aja. Oh, mau belok arah baru. Wah, belok ke arah Pondok Cabe. Ini arah Pondok Cabe juga bisa. Bisa kita bisa menuju Lebak Bulus dari arah Pondok Cabe ya. Dan kita coba melalui jalur ini, jalur bawah. Ini kondisi samping ya. Tapi jadi ini mas. Nah ini putaran balik ada. Kalau mau putar balik bisa nih. Dan ini putar balik. Oh ada pos polisinya juga. Keren ya. Ini putaran baliknya lagi mau menuju Ciputat itu putar balik di sini. Nah kalau mau naik Donald berarti harus belok kiri dulu. Itu. Ini gue coba balik arah nih. Balik arah. Jadi nanti gue balik arah ke yang kolong. Nah, pos yang ini agak jauh ya, ini jalan jalan hutan. Nah, ini dia hujan. Ini gue dari Pondok Cabe. Ini gue dari arah Pondok Cabe. Gua akan menuju Pamulang, cuma ditutup ini. Jalur tengahnya belum dipungsikan, cuma sudah ada yang menerobos. Ini belum tertib lalu lintas ya, mungkin karena belum dipungsikan jadi teman-teman belum mengungsikan. Jadi mohon maaf, gua juga mengikuti ini, gua lalu tolong ini. Putarannya dari rangkaiannya bagus sih. Gua akan putar balik lagi. Ini gua akan menuju Pamulang. Nanti gua akan coba melihat view dari arah Pamulang. Nah, dari arah Pamulang ini view-nya seperti ini. Ini gue juga akan coba lewat jalur tengah, karena penasaran. Ini gue lihat jalur tengah cuma belum dibuktikan, cuma gak apa-apa lah. Ya nih, jalur tengahnya ini kayak ada dari Sangkapu aja ya. Iya, dari sebuah bahasa Sipak yang di luar ini. Nah, ini sudah jelas ya. Aku balik lagi aja nih. Ya, aku sudah jelas ini gue belok-beloknya.
lancar dari semua arah. Belum ada traffic light-nya ya. Belum ada traffic light-nya. Belum ada traffic light-nya. Sekali lagi teman-teman minta maaf, ini gua sedikit kurang mengikuti peraturan lalu lintas. Saya mendapatkan single yang bagus. Nah ini kolong ini. Ya itu trik-trik dari gua. Lebih dekat saya akan baru mengeflek mendapat penjelasan kantor itu dari kesempatan yang ada di sampingnya nih, tol baru ya. Nah ini dia tol baru, nanti ada punya bau jalan baru. Oh untuk ini ya, untuk PLTM ini tol baru yang mengarah Cinere ya, dari Tangerang Serpong yang mengarah Cinere nih. Itu dia tol barunya. Nah, itu dia tol barunya. Ya. Jadi flyover itu juga diperbaiki supaya nggak semakin macet nggak pergi ini. Jadi mengantisipasi penambahan jumlah kendaraan dari exit tol ini. Pintu tol barunya guys, akses masuk dan keluar pintu tol penutupan ya.